Halo guys, berjumpa lagi bersama saya di channel kebanggaan kalian semua. Di mana lagi kalau bukan channel Profesor Otodidak. Oke guys, tutorial kali ini saya akan berbagi cara untuk menginstal VPN ZenMate versi trial 7 hari. Jadi kalau apa yang gratisan itu negaranya tidak terbuka semua. Jadi kali ini saya akan berbagi cara untuk membuka kunci agar negara-negara bisa dipilih. Oke guys, langsung saja ke tutorialnya ya. Pertama-tama langsung saja kita buka Google Chrome. Oke. Nah, setelah masuk ke Google Chrome, kalian pilih titik tiga di pojok kanan atas ini. Kemudian pilih fitur lainnya. Terus pilih ekstensi. Nah, di ekstensi ini pilih garis tiga ini. Kemudian pilih buka Chrome Web Store. Kita tunggu sampai Web Store-nya terbuka. Kita ketikkan ZenMate VPN ya. Nah, ini dia sudah muncul ZenMate-nya, kita tinggal tambahkan ke ekstensi saja. Kita tunggu proses downloadnya seperti ini. Kalau sudah, tinggal kita lanjut saja. Oke, kalau sudah terinstall VPN ZenMate-nya, kita beri PIN agar berada di taskbar ini ya. Kemudian kita coba konekkan ZenMate-nya. Nah, ini sudah connect. Nah, bisa connect tapi untuk negara yang dibuka ini saja. Nah, untuk negara lain kita tidak bisa. Kita coba. Nah, kita harus membelinya. Nah, satu year itu apa ya? Sorry guys, saya kan bahasa Inggrisnya kurang. Oke. Sorry guys, saya kan bahasa Inggrisnya kurang bagus guys. Jadi ya maklumlah. Ini satu tahunnya itu harganya 1,99 dolar. Begitu guys. Satu tahunnya. Jadi lumayan guys ya. Kali ini saya tidak berbicara tentang bayar membayar. Jadi yang saya bahas itu adalah mencari versi gratisan tanpa bayar bisa membuka semua negara yang ada di ZenMate ini guys. Bagaimana caranya? Caranya mudah sekali. Langsung saja kita ketikkan temmail. Nah, temmail ini
adalah email sementara. Jadi ini tidak bisa dibuat email permanen. Jadi intinya ini nanti membutuhkan kita butuhkan itu email verifikasi masuk sekali saja. Jadi untuk email ini tidak bisa digunakan selamanya. Oke, kita coba pilih yang ini. Ini nampaknya sudah ada email ya, sudah siap email. Ini kalian tinggal copy seperti ini, guys. Oke. Nah, kemudian tambahkan tab baru, kemudian klik ZenMate ini ya, klik VPN ini, pilih garis tiga ini, kemudian login. Nah, pada tampilan seperti ini kalian pilih daftar di sini. Nah, kita tunggu sampai masuk. Nah, kita tutup dulu bahasa tadi ya, kita pilih bahasa Indonesia, bahasa Inggris ini ya. Kemudian kita masukkan email yang tadi, kita masukkan, tinggal tempelkan seperti ini. Kemudian kalian buat saja password sesuai selera kalian. Ini saya buat saja password gampang ya, guys. Nah, seperti ini. Oh, kurang. Ini sorry, kurang. Jadi kalau buat password itu kalau bisa ini ada karakter ini, ada karakter huruf besar, angka, nomor gitu, guys. Jadi 4 poin ini harus kalian terapkan di password. Oke, setelah memasukkan password ya, kita langsung saja klik create my icon. Nah, kita tunggu. Nah, kalau sudah masuk halaman seperti ini kan masih belum aktif ya. Ada tulisan inactive, ini masih belum aktif. Nah, setelah masuk ke halaman seperti ini, kita masuk ke thumbnail tadi, guys. Kita lihat di kotak masuk ya. Kita lihat di kotak masuk, masih belum ada kotak yang masuk. Kita tunggu saja sampai ada kotak masuknya. Begitu, guys. Pelan-pelan saja, yang penting berhasil. Oke, guys. Ini setiap beberapa 10 detik sekali dia akan merefresh dirinya sendiri, merefresh kotak masuknya. Nah, itu sudah ada email dari ZenMate ya. Kita masuk, ini iklan kita tutup. Nah, kita masuk ke pesan dari ZenMate. Kita tinggal mengaktifkan versi uji coba saja. Ini aktif trial, berarti ini versi uji coba. Ini bertahan 7 hari, guys. Langsung saja kita coba aktifkan seperti ini, guys. Kita klik. Nah, setelah kita klik, kita masuk ke account ZenMate VPN yang tadinya inaktif. Kita coba refresh. Nah, sekarang sudah aktif 6 hari. Nah, ini 6 days remaining. Oke, 6 hari bisa digunakan. Oke, setelah ini sudah aktif, kita akan coba apakah sudah terbuka untuk negara-negaranya ataukah masih belum. Kita akan cek. Nah, negara-negara yang ada di VPN ZenMate itu sudah terbuka semua. Oke, guys, dari Vietnam, Venezuela, United States,
United Kingdom dan lain-lain ya yang ada di sini. Cuma Indonesia saja yang enggak ada di sini, guys. Enggak tahu. Oh, ini ada, guys. Indonesia, guys. Sorry, guys. Nah, kita coba saja pakai lokasi Indonesia. Nah, Indonesia nampaknya sudah ada di ZenMate ya, guys. Nah, kita coba sekarang cek IP-nya, oke? Dengan cara mengetikkan my IP. Nah, ini terdeteksi robot. Coba kita turuti perintah robot tersebut. Ini kita harus memilih gambar hydran. Kita coba, ini sudah berhasil. Kita cek IP kita. Nah, IP kita mendapatkan IP 192.142.226.133 yang letaknya di daerah Jawa Barat ini, guys, ya, antara Banten dan Jawa Barat. Oke, guys, jadi begitu cara untuk mengaktifkan membuka kunci negara-negara yang ada di VPN ZenMate. Nah, ini sebenarnya IP saya kalau nggak memakai ZenMate, itu IP saya, kita lihat. Nah, IP saya ini angka di akhirannya ini 74 dan lokasinya di daerah Jawa Timur. Ini, guys, lokasinya saya di daerah Jawa Timur, oke? Karena lokasi saya itu di Jawa Timur, oke? Kalau memakai ZenMate, kita akan berlokasi di, terserah kita mau milih mana. Kalau kita sukanya di mana ya? Saya coba di mana ya, guys? Saya coba di, saya kepinginnya sih ya ke Amerika, guys. Saya coba aja pakai IP Amerika. Tinggal kita refresh saja seperti ini. Nah, kita sudah mendapatkan IP yang berakhiran 152. Kita ini berada di, enggak tahu ini, guys, daerah Amerika mana. Oh, ini, guys, sorry, ini di daerah kota Chicago. Oke, guys, gampang kan, tinggal pilih saja. Ini aktifnya 7 hari. Kalau sudah 7 hari ya, kalian ini enggak putus, berarti Anda beruntung, guys. Tapi kalau sudah 7 hari ini kalian putus atau terputus sendiri, nanti ini akan tidak aktif. Jadi cara mengaktifkannya seperti cara awal tadi. Oke, guys, apa fungsinya VPN? VPN itu berfungsi untuk melindungi database kita kalau berselancar di browser, begitu, guys. Dan juga bisa menerobos jalur ketika jalur tersebut diblokir. Seperti misalnya YouTube diblokir, Instagram diblokir, atau apapun diblokir. Kalau kita pakai VPN ini, maka semuanya akan diterobos. Oke, guys, kalau masalah speed test, biasanya pingnya itu kurang bagus, tergantung lokasi yang kita pilih. Kalau yang kita pilih terlalu jauh, maka pingnya itu tidak bagus. Coba kita ping negara United States ya, kita coba dapat ping berapa. Kita tunggu sampai jalan.
Nah, itu untuk download ini kayaknya ya. Ini downloadnya sudah dapat 5 lebih ya. Untuk uploadnya kita tunggu saja. Untuk uploadnya kita mendapatkan 9 lebih sedikit. Nah, untuk ping ini besar karena lokasinya terlalu jauh, guys. Coba kita akan rubah lokasi ke Indonesia Raya Merdeka. Oke, guys.